apaan kamu? Hah? Kamu mau bunuh dia? Pukul saya. Ini rumah saya. Kamu yang apa-apaan? Berani-berani ya kamu tonjok suami saya! Keluar dari sini! Loh? Loh kan saya? Keluar dari sini! Keluar dari sini! Aku mau bantu ibu. Masih ngasih kue. Ya aku mau minta maaf soal kejadian semalam. Kejadian yang mana ya? Bel, aku benar-benar minta maaf ya. Zoe, emang kamu sering dipukulin sama suami kamu? Sebenarnya aku pengen cerita, tapi aku bingung. Loh gak apa-apa, kamu cerita aja Zoe. Kamu tuh dalam posisi bahaya, kamu tuh perempuan. Kamu gak mungkin bisa melawan kekuatan laki-laki. Iya, Adit sering pukulin aku. Ya ampun, terus kenapa kamu gak tinggalin aja dia Zoe? Ya karena aku cinta sama dia. Zoe, kamu salah. Cinta itu bukan berarti memukul. Adit gak cinta sama kamu, dia menyakiti kamu. Betul, Tom. Bagus bilangnya. Ya sebenarnya aku juga ngerti posisinya Adit. Maksud kamu ngerti gimana? Jadi, Adit sama adiknya Laura, selama mereka kecil, mereka sering dikerasin sama orang tuanya. Mereka sering main fisik. Jadi, ya aku ngerti kenapa Adit bisa sampai ke bawa-bawa ke aku. Kamu harus tahu, rumah tangga kamu itu gak sehat. Kalau menurut aku, lebih baik kamu sama suami kamu itu ketemu sama psikolog atau psikiater. Kita udah coba beberapa kali. Emang susah. Susah kalau selama masa kecil Adit, dia emang sering banget dikerasin sama orang tuanya. Mereka sering main fisik, emang orang tuanya tuh sakit. Iya, tapi kamu gak boleh ikutan sakit juga. Gimana kalau suatu saat nanti kamu... Aduh... Itu makanya aku bingung banget sekarang. Aku gak tahu mesti apa. Dan aku gak mungkin tinggalin Adit. Ya udah. Saya malas sekali kalau dengar-dengar permasalahan yang sebenarnya itu bisa diselesaikan secara gampang. Tinggalin aja. Kamu tenang dulu ya, Zoe. Kamu mau minum nggak? Aku bikinin teh? Atau kamu mau ngopi? Boleh. Gulanya dikit aja ya. Ya udah, sekalian aku taruh ini di dapur ya. Hey, main lagi nggak? I already bought this new hero where we can play any levels we want. Panji, why are you being so quiet?
Lu aneh. What? Kemarin, abang lu hampir ngebunuh Zoe. Dan lu biasa aja. Aneh banget lu. Ih, parah lu. Anji, something like that is already normal. Normal? Yes. Yang seperti itu normal? Wow. Cewek kayak Zoe itu pantas disiksa, tau gak sih? Ya tapi Zoe kan kakak ipar lu juga. Dan dia sama kayak lu perempuan. Lu dan lu biasa aja gitu. Parah. Sama gitu. No, G, listen to me first. Dengerin dulu ceritanya, oke? Bang Adit, my brother, itu mewarisi harta keluarga kami. Harta mami dan daddy itu masih banyak banget. So, cewek kayak Zoe itu cuma mau sama Bang Adit karena hartanya. I already have the feeling since the start. Gak boleh nuduh gitu. Ji, abang gue itu mewarisi pulau-pulau, usaha, and lots of stuff, okay? Not only that stuff, he's rich. He's crazy rich, okay? Jadi, yaudah deh Ji, you don't know anything, okay? Only Bang Adit will take care of me. He's like family to me. He is family to me. He's the one that's taking care of me. He's my brother. Oh, there's also Uncle Sonny. Siapa itu? Oh, Uncle Sonny is my butler since I was young. Dia juga jagain mami dan daddy. Dia itu jagain aku dari uang belanja, uang kuliah, anything that I want to have, he will always take care of me. Tapi sekarang dia di Surabaya. But why? Kenapa lu diem aja? Lu biasa aja. It's already normal, Ji. It's not normal. It's weird. Terus? Orang tua lu kemana? Mereka meninggal 3 tahun yang lalu, kecelakaan. Thank God mereka udah gak ada. I don't get it. Sebetulnya, gak ngerti itu permasalahan. Ji, listen to me. If you were in my position, you would understand. They're crazy parents. All they do is beat me and Bang Adit all day long. Only Uncle Sonny and Bang Adit takes care of me. You would understand if you were in my position. If. You should thank God that you're not in position. Because it's hard. Ini juga gak pernah di posisi gua kan? What are we? Main banding-bandingan sekarang? Hey Laura. Jalan yuk. Ayo. I found this cafe, enak banget pokoknya. Ayo, ayo. Bentar ya aku ambil tas dulu. Why man? Why what? Lagi ngobrol di sini sama dia. Cuy. Itu kayaknya komputer udah benerin, gak bener-bener. Bisa gak sih lo? Kan komputer, printer sekarang.
Printer ngapain lu printer? Tahu. Kayaknya sih rusak. Karena tintanya ada. Lu gimana sama Laura? Kemarin? Kemarin cuman ke kafe doang, ngopi. Udah. Ngopi? Ngopi apa? Ngopi kemarin. Apa ya ngopinya? Kafe latte dia gak salah. Apa? Gitu deh pokoknya. Gue juga pengen ini sama Laura. Main taman biasa. Dan ya sih, gue liat lo berdua main kayaknya seru banget. Oh iya iya. Kita akrab banget. Iya, kita akrab banget. Gue lagi main, sekarang gue lagi pengen buat kopi dulu sama. Oh, oke okay, oke. Nah. Semangat cuy. Tadi dia abis ngechat juga tadi. Chat apa deh? Iya ngechat, tapi dia gak jadi main lagi. Ya udah, gue pengen buat kopi dulu deh. Semangat lu berdua. Iyalah. Semangat buat gue. Finally, good coffee means we're gonna play all night. Yeah. Butan gua tuh. I know. Probably gonna be good. Panas ya? Panas. Iya, tiup dulu dong makanya. Sambil minum aja sih. Ayo, Mena. Ayo. Baru nih. Kenapa sih? What the hell is in that? Apa? Kopi? Lagi? No. Eh, kenapa sih? Hey. Kenapa? Hey, lah. Kenapa, Ci? Oh, I don't know. Coba. Laura. Laura. Mati. What? Mati. Laura. Mati. Laura. Mati. Laura. Laura. Hey, Laura. Lu ya? Laura, lu ya? Gua? Mati! Lu bunuh dia? Laura, hey. Kok gua jadi gua sih yang bunuh dia? Dia mati! Ya gua gak tahu. Kenapa bisa gak tahu? Ya gua masih main game untuk minum kopi. Mati? Minum kopi. Gak bisa. Halo? Polisi? Iya. Laura! Ada pembunuhan, Pak. Masukkan ke mobil, masukkan ke mobil. Bentar, Pak. Ini ada kesalahpahaman, Pak. Ini ada kesalahpahaman. Adik saya nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu, Pak. Dengar. Adik Anda ada di TKP saat kejadian itu. Jadi adik Anda sebagian dari tersangka. Ya mungkin aja, itu kebetulan aja, Pak. Saya tahu sekali adik saya tidak mungkin melakukan tindakan kriminal, Pak. Tolong dipertimbangkan, Pak. Ini ada kesalahan. Oke. Jelaskan semuanya di kantor. Oke. Panji, hei, Panji dengar, bertahan ya, bertahan. Bukan Panji, Bapak.
Iya. Bang Amar akan samperin Panji ke sana. Oke, bertahan. Abang pasti bakal nyelamatin kamu. Abang pasti akan datang ke sana, ya. Kamu tunggu saja. Adik Anda membunuh adik saya. Ayo, ayo pulang. Pulang, ayo. Ya, ayo pulang. Saya marah sekali sama saya. Tapi Laura membela saya. Seakan-akan semua itu hanya kecelakaan kecil. Kehilangan Laura untuk yang nyata. Ya, udah dong ya. Udah, kamu yang sabar ya. Kan yang paling penting Laura udah tenang sekarang. Enggak. Dan Panji kan udah dibawa sama detektif ke kantor polisi. Pembunuh itu harus merasakan itu juga. Nyawa dibayar dengan nyawa. Enggak, yang kamu nggak boleh begitu. Dan aku yakin Laura pun nggak suka kamu bilang kata-kata seperti itu. Udah dong, kamu yang sabar ya. Kan ada aku. Dan yang paling penting sekarang, dia berdua. Hey. Saya kasih tahu kamu sekali lagi. Hanya Laura yang ada di dalam hati saya. Apakah kamu pernah merasakan kehilangan orang yang paling kamu sayang? Pernah? Makan sama kamu. Karena bagi saya, Laura adik saya. Bila apapun. Iya. Kamu benar. Aku gak bakal bisa ngertiin posisi kamu. Maafin aku ya. Sini dong, peluk dulu.
karena adik kamu. Sesama sakit jiwa. Sebelah dulu ya, kamu di sini aja nggak apa-apa kan? Sebentar aja, aku pasti akan balik lagi. Ini jam Anda?
saya bilang sama istri saya kalau misalkan jam tangan saya hilang, Pak. Iya, betul, Pak. Betul, 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 betul. Itu jam tangan saya, Pak. Thank you.
Kirimkan SMS ke anak muda laki-laki, Panji namanya. Dia tinggal di sebelah rumah baru Adi. Buat anak itu untuk menginstal aplikasi, beri nama Fantasma. Kondisikan teknologi itu berapapun harganya. Kirimkan pesan akan ada pembunuhan di rumah Adit. Buat anak itu selalu mengawasi rumah Adit. Oh, there's also Uncle Sony. Uncle Sony is my butler since I was young. He will always take care of me. Tapi sekarang dia di Surabaya. Kirimkan pesan ke Iris, istri Amar. Periksa handphone Panji. Suruh dia laporkan semua kejahatan Zoe dan kekasih gelapnya itu.